Dinas Kesehatan Kendari menerima data 38.000 lebih anak sekolah dasar dan madrasah menjadi target vaksinasi anak 6 hingga 11 tahun. Setelah mendapat persetujuan pencanangan vaksinasi terhadap anak, Dinas Kesehatan gencar melakukan vaksinasi di setiap sekolah dasar dan madrasah di Kendari. Sejak pencanangan vaksinasi anak pada 19 Januari 2022 lalu, dari 830 anak yang sudah divaksin baru mencapai 390 anak. Dinas Kesehatan mengakui yang membuat vaksinasi anak di Kendari tak berjalan signifikan karena masih ada anak belum siap untuk melaksanakan vaksinasi. Dari data yang di data Dikmodora, dari semua jumlah SD yang ada di Kota Kendari, baik negeri maupun swasta, itu ada sekitar 34.000. Data dari Kemenak, jumlah siswa madrasah ibtidaiyah sebanyak 19 SD MI, itu sebanyak sekitar 4.000. Jadi kalau total data baik dari Dikmudora maupun dari Kemenak itu memang ya sekitar 38.000 lebih. Dan memang cocok karena target nasional kita 37.500 untuk vaksinasi anak. Cuma memang dari setelah kick off itu progresnya tidak terlalu signifikan. Kami memang tidak bisa memaksakan untuk melaksanakan vaksinasi di sekolah kalau sekolah yang bersangkutan memang belum siap atau belum bersedia untuk divaksin, karena memang ya sekolah yang bersangkutan itu kan juga menunggu persetujuan dari orang tua masing-masing siswa. Tim gabungan Satgas COVID-19 Kendari akan memberi pemahaman kepada orang tua pentingnya vaksinasi terhadap anak. Deden melaporkan dari Kendari.